kanan sekarang mau lewatin lagi sungai. Lanjut lagi kanan. Nih sebelum naik ke Curug isi energi dulu sama apa ini? Ayo dok. Karena dok ibu siapa ini teh bu? Bu Nyai. Ibu Nyai. Tuh, ini warung pertama Mukara Curug Cijalu. Asli. Aslinya. Asli. Curug Cijalu aslinya. Ya. Kalau Cijalu asli. Yang sekarang tuh. Sekarang tuh Cikondang dibilang Cijalu ya. Padahal Cijalu aslinya yang mau kita explore. Nah, jadi Curug Cijalu yang asli mah yang mau kita datengin. Kenapa Curug Cikondang yang di atas sini dibilang Curug Cijalu? Kenapa ta, Pak? Janten ya nenek moyang kapungkur menawi ngebuka nate anu ieu weh gitu terang nate. Yang jadi wisata. Jadi belum pada tahu yang aslinya asli. Ini. Oh, ya. Yang Curug Cijalu aslinya apa? Oh. Yang mau dikunjungi. Jadi buat teman-teman yang mau ke sini begitu mana? Naik area Cijalu ya. Cuman aksesnya belum jalannya masih jalan kecil, jalan setapak. Belum alami. Ya, masih alami itu. Belum dikelola kayak di Cikondang Cilemper ya. Iya. Ya yang mau ke sini di sini tuh begitu naik jalan ke arah wisata Cijalunya nemuin warung yang pertama depan resort aja, depan resort. Resort apa ya? Cijalu. Resort Cijalu tuh, resort Cijalu. Sini ada warung Ibu Nyai. Jembatan Gedrop. Sama jembatan yang bunyinya sangat keras. Lalu kita ada jalan setapak di sini. Dan sekarang kita menuju Curug Cijalu original. We'll be right back.
tambah kondisi hujan, air juga lumayan agak keras. Kita sekarang mau lewatin lagi sungai. Lanjut lagi ke atas. Jadi kita sesaungan dulu guys. Ini yang mau wujud sama potong. Aduh, korek parah. Airnya tuh lihat. Korek parah. Kita istirahat dulu semuanya. Masya Allah ya airnya ya. Lagi.
Kita sampai di Curug Cijalu. Ini Jalu yang asli nih. Kita nyebrangin sungainya ada 5 kali. Curah airnya besar dan curugnya tinggi. Ini bersaing dengan Cileat ini. Yang mau ke sini perlu perjuangan loh. Dan sebaiknya pakai guide ya, guys. Nih, kita di dalam saung. Mau bikin kopi. Teh. Aduh, jangan dijambak rambutku. Ya maaf, aku udah sempit, kata aku juga sempit. Halo, kita sudah nyampe di Curug Cijalu Purwakarta. Udah hujanan. Jadi kalau ke sini mesti bawa jas hujan, mesti bawa baju dan perbekalan. Sok mangga tadi. Mantap. It's you, yeah, boy, the one to show me now and forever.